Beda salam, Bian. Salam dari Pak Dayat. Salam sayang. Di video-video sebelumnya kita udah pernah bahas kakek-kakek bro. Kali ini giliran nenek-nenek dong. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, sosok yang satu ini nggak kalah sama yang muda. Mulai dari tingkahnya sampai penampilannya. Di video kali ini Mas Endeso telah merangkum deretan aksi kocak nenek-nenek bikin tepuk jidat. Langsung simak aja deh videonya. Nenek-nenek ngakak. Kita awali dengan video nenek-nenek yang lagi main game pakai HP cucunya. Kebetulan nenek yang udah full uban ini lagi main game Talking Angel lah bro. Dan akibat dengar suara angelanya yang comel, ini si nenek sampai ngabrut. Nasehati nenek. Yang namanya anak itu dimana-mana pasti sayang sama orang tuanya bro. Dan jika orang tua melakukan kesalahan, kita sebagai anak wajib untuk mengingatkan. Ya meskipun terkadang ada juga orang tua yang gak mau denger sih. Salah satu contohnya ya kayak gini. Yo banjir 2 meter roti. Ora kerasane ning kene banjir kaya ngene ra ngerti. Eh. Ngapa? Aja ngerokok wae. Pakan aja ngerokok wae metu nor, cukup rokok wae. Tak antem dasmu nukane ora rewel. Eh. Ngapa? Aja ngerokok wae. Pakan aja ngerokok wae metu nor. Tak antem dasmu nukane ora rewel. Gugup. Saat berada di atas panggung, siapapun pasti pernah mengalami rasa gugup, tak terkecuali dengan nenek yang satu ini. Ditanyain asal negaranya dari mana, si nenek ini malah jawab Indosiar. Dikirain ditanya nama ikan kali ya. Emang ada ikan Indosiar? Ada dong, Pak De. Ini buktinya. Sebutkan 10 nama ikan. Udah. Hah? Indosiar. Indosiar. Sebentar, sebentar. Ma orang mana? Kalijurang. Kalijurang. Kabupaten? Brebes. Provinsi? Jawa Tengah. Negara? Indosiar. Indonesia ya. Ya, Pancasila 1. Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Hebat, keprok atau keprok. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepinter. 3. Pengadilan agama. Lama mau kawin lagi ya. 4. Kerakyatan dipimpin oleh lurah. Sama lurah. Kalah ke bupati Pak Lurah, kerakyatan dipimpin lurah. 5. Pergi haji ke Baitullah. Lah rukun Islam. Mak apa dari Pancasila ke rukun Islam? Aduh. Mak, Nabi lahir di mana?
Di Mekah. Di makamin di mana? Di Madinah. Mak mau di mana? Mau di Mekah. Jauh amat, terus siapa yang ngegotong? Iya, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Agustus. 12 Rabiul Awal sampai ke 12 Agustus. Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, karena tanda-tanda kita bakal mati ada 3. Ada berapa? 4. 3. Allahu Akbar. Apa yang pertama, Ma? Syahadat, salat, puasa. Itu rukun Islam. Tanda-tanda akibat cemburu. Cinta itu nggak mandang yang namanya usia, bro. Mau yang muda kek, yang tua kek, kalau pasangannya main mata sama orang lain ya tetap cemburu. Kalian lihat deh si nenek ini. Karena si kakek sibuknya werbiduan yang aduh hei ini, si nenek sampai ngambek dan nggak mau dipegang. Aroma-aromanya sih si kakek ntar malam tidur di luar kayaknya. Rasa dicekel ora rak ora ndak lanang iki. Masak telur. Buat anak rumahan kayak saya, masak telur merupakan hal yang biasa. Karena selain praktis, masak telur juga mudah. Tinggal masukin ke minyak panas, beres. Palingan juga ditambah garam sedikit. Yang pengen saya tanyain, ini telurnya si nenek kok malah dikasih sabun cuci piring gini ya? Ya biar kumannya hilang lah. Masa iya sih? Yang ada bukan kumannya, malah nyawanya yang hilang. Ini masaknya pakai apa? Enggak apa-apa, pakai minyak ini ya, minyak ini ya? Iya. Iya, minyak itu jadi telur hijau ya? Iya tuh. Gak mau aku makan ya kak, neneknya belum bikin makan. Ketika saya ketemu, disitulah